ya jadi untuk materi join antar tabel ini kalau kalian sudah baca di slide 69 itu ada beberapa jenis ya tentang join dan kegunaannya juga berbeda-beda sesuai dengan uh, karakteristik dari tipe-tipe joinnya ya nah jadi kalau uh, kalau sebelumnya kita lebih sering menggunakan satu tabel ya nah untuk join ini Kasusnya biasanya kita ingin menampilkan atau mengakses data lebih dari satu tabel, bisa aja nanti dua, tiga, atau bahkan lebih. Nah, kemudian data-data tersebut bisa saja kita tampilkan ya, atau mungkin ya berkaitan dengan akses juga ya. Kalau misalnya nanti ada proses ubah data, sementara data itu saling berkaitan di lebih dari satu tabel. Nah, itu juga perlu menggunakan query join, ya. Nah, ini ada contohnya ya kalau menggabungkan antara tabel employee dengan departemen dan kita mau menampilkan informasi tertentu ya dari kolom-kolom masing-masing tabel. Jadi seperti ini contohnya. Ini dia menampilkan employee ID, departemen ID, dan departemen name di mana masing-masing kolom ini merupakan gabungan ya. Jadi employee ID dan department ID uh, itu dari tabel employee. Kemudian yang department name ya dan department ID juga dari tabel departemen. Nah, jadi yang perlu diperhatikan uh, untuk menggabungkan dua tabel atau lebih, kita harus lihat foreign key-nya ya karena foreign key lah yang akan menjadi penghubung ya nah ini jenis-jenis join ya ini kalau dari slide nya oracle uh, itu dia membahas juga tentang natural join kemudian ada juga menggunakan using kemudian menggunakan on ya dan ada lagi jenis-jenis join namanya outer join itu dibagi-bagi lagi menjadi left, right, dan full, dan yang terakhir ada cross join. Nah, untuk yang cross join ini, saya tidak terlalu membahas ya di slide ini karena mungkin jarang digunakan ya. Nah, yang lebih sering ini adalah uh, left, right, full outer ya. Kemudian ada using, ada on. Nah, kemudian nanti uh, ada juga tambahan mengenai inner join ya. Jadi inner join itu sebenarnya sama seperti kita menggunakan uh, join biasa ya. Nanti kita bahas ya lebih jelasnya. Nah, pertama-tama kalau di urutan slide itu kan dia membahas tentang nama kolom yang uh, ambigu ya. Nah, ambigu di sini artinya kalau kita mau menampilkan suatu kolom sementara kolom itu ada di dua tabel ya. Seperti tadi, ya, kayak departemen ID ada di tabel employee dan juga departemen. Nah, itu kan uh, jadi ambigu, ya. Nah, untuk uh, menspesifikasikan nama kolom apa dari tabel apa, maka di sini aturannya kita membuat nama tabel di awal dulu, ya, ketika uh, kita membuat query. Nah, ini sebagai contoh, uh, ada query select menampilkan first name, department name, dan manager ID dari tabel employee dan departemen. Nah, di sini yang menjadi penghubung adalah departemen ID. Ini menggunakan cara using ya. Jadi, ini juga termasuk join tabel, tapi menggunakan klausa using. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada awalan nama tabel ya, di mana di sini menjadi alias. Ya, jadi ada employee aliasnya E, sehingga kalau kita mau mengakses kolom first name, itu harus dibuat alias tabelnya. Nah, di sini aliasnya adalah E, kemudian titik first name. Ya, Begitupun dengan departemen, ketika kita mau menampilkan kolom departemen name yang ada di tabel departemen, berarti kita buat awalan Alias tabelnya adalah D, ya di sini karena namanya D, ya. Nah, jadi sebenarnya bisa aja kita langsung menuliskan nama tabelnya di sini, ya. Jadi, kayak employee titik first name itu sebenarnya bisa aja. Nah, tapi eh, di sini kendalanya kalau nama tabelnya itu panjang, otomatis query-nya juga kan lumayan repot, ya. Nah, adanya alias ini berfungsi untuk menyingkat nama tabel yang cukup panjang tadi sehingga kita cukup memanggil aliasnya saja. Gitu ya. Nah, jadi untuk membedakan nama kolom yang ambigu, pastikan di depannya itu kita tentukan tabelnya apa. Kalau dia ada alias, berarti kita tulis aja aliasnya. Oke. Okay. Bisa dipahamin ya. Nah, ini aturan untuk join dua tabel atau lebih. Ya, karena ini kan kaitannya dengan banyak tabel ya uh, ada suatu kondisi uh, suatu kolom itu dipakai di beberapa tabel Nah supaya dia tidak ambigu maka kita perlu membuat uh, apa namanya alias ya di depan nama kolomnya ya alias dari nama tabelnya Oke okay, jadi itu dulu untuk yang uh, membedakan nama kolom ambigu ya Nah ini kita mulai masuk ke join ya Nah, ini yang pertama tentang natural join ya. Jadi kalau masing-masing tipe join itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Nanti kita lihat masing-masing perbedaannya. Nah, untuk natural join, eh, dia bisa digunakan untuk menggabungkan eh, dua tabel atau lebih. Tapi yang perlu diperhatikan di situ, eh, nama dan tipe datanya itu harus sama. Ya, yang ingin kita uh, gabungkan ya. Jadi uh, antara dua tabel tersebut atau lebih ya, pastikan nama dan tipe datanya sama. Jadi kalau bicara tipe data, kita kemarin sudah tahu ya, ada varchar, ada number, ada date dan seterusnya ya. Nah, itu harus uh, sama tipe data antar tabel 1 dan tabel 2. Kemudian klausa natural join memilih baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Nah, nanti kita lihat ya contohnya di sini menggunakan natural join ya bagaimana dia menampilkan nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Jika kolom dengan nama yang sama memiliki data yang berbeda jenis, maka akan terjadi Error. Jadi si natural join ini tidak bisa digunakan untuk uh, tipe data yang berbeda jenis, ya meskipun uh, nilainya sama. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu kolom departemen ID, ya misalnya pada tabel employee dan departemen ID pada tabel departemen, tipe datanya berbeda, ya satu uh, di departemen tipe datanya number. Kemudian, di tabel employee tipe datanya, misalnya varchar. Nah, kemudian kita mau menjoinkan tabel employee dan departemen lewat kolom departemen ID, tapi di situ tipe datanya beda. Maka nanti tidak bisa jalan, query natural join-nya. Nanti kita coba buktikan, ya. Oke, nah di sini contohnya untuk natural join menggabungkan antara tabel departemen dengan location, ya. Nah, di tabel departemen dan location ini ada sebenarnya ada field penghubung ya. Kalau nggak salah namanya location ID. Nah, cuma kalau untuk natural join ini dia tidak perlu menggunakan kolom penghubung ya, si location ID tersebut. Jadi dia cukup Uh, menggunakan natural join aja, seperti ini. Jadi ada select, department ID, department name, location ID, dan city, ini yang mau ditampilkan ya. Kemudian dari tabel Departemen di natural join kan, tabel location. Nah ini tidak perlu uh, menggunakan kolom-kolom ya di mana di sini kolom penghubungnya adalah location ID ya, foreign nah, key-nya. Masih ada yang nyala ya. Oke. Nah, di sini dapat dilihat tipe data pada kolom departemen ID ya dan location ID itu sama-sama number. Sementara untuk departemen name dan city itu sama-sama varchar. -sama Ya, di mana kolom-kolom uh, ini adalah gabungan dari tabel departemen dan location. Nah, jadi pastikan tipe datanya harus sama. Ya, nah nanti kita lihat uh, perbedaannya dengan using. Ya, ini kita coba bahas dulu ke klausa berikutnya, yaitu using. Ya, nah perbedaannya, uh, klausa using dipakai jika ada beberapa kolom dari tabel yang digabung. Oke, ini sama ya, seperti tadi ya, natural join juga sama. Kemudian, clausa uh, klau using untuk menentukan satu kolom yang akan di-join, bukan natural join. Ya, ini sebenarnya kita lihat perbedaannya aja ya, antara natural join dan using. Di sini uh, saya bold ya. Jadi untuk using, dia menggunakan nama yang sama, tapi tipe datanya bisa berbeda. Meskipun kesamaannya natural join dan using ini sama-sama terkait secara eksklusif. Nah, ini kita lihat penggunaan dari klausa using. Di sini contohnya ada ini ya, tabel employee dan departemen dan dia menggunakan foreign key departemen ID pada tabel employee ya. Sementara di tabel departemen sendiri departemen ID ini adalah primary key. Jadi kalau kita mau menggabungkan seperti ini, ini disebut juga sebagai equi join atau istilah lainnya disebut sebagai inner join. Nah, kalau inner join ini dia merupakan irisan ya antara tabel employee dengan departemen. Jadi data yang muncul itu adalah data irisan yang di mana dua-duanya itu ada di tabel employee dan departemen. Nah, ini kita lihat nanti lebih jelasnya ya. Nah, ini kembali lagi ke yang using tadi, ya. Jadi, untuk menggunakan query using di sini, kita menggunakan departemen ID sebagai penghubung. Kalau natural join tadi kan nggak ada, ya. Nggak ada penghubungnya. Nah, jadi di sini ada select employee ID, last name, location ID, dan departemen ID. Ini sama, ya, seperti yang natural tadi, ya, from employee join departemen. Oh, kalau ini departemen ya. Kalau natural join tadi, location ya. Kalau nggak salah ya. Nah, di sini uh, using uh, isinya adalah kolom departemen ID. Nah, ini uh, tadi dikatakan bahwa using ini dia bisa tipe data yang berbeda ya. Nah, kebetulan kalau di contoh ini tipe datanya sama semua nih. Jadi, employee ID, departemen ID, itu kalau nggak salah number, Ya, sementara untuk last name ini varchar ya. Kalau location ID ini number juga ini. Coba ini uh, saya buat di sini ada semacam pembuktian ya antara natural join dengan using. Ya, jadi ini tambahan ya sebenarnya. Nah, kalau uh, kita ambil contoh tabel departemen, tipe data dari kolom departemen ID-nya adalah number. Sementara tipe data dari kolom Departemen ID di tabel Copy Employee adalah varchar. Nah, jadi ini saya sebenarnya membuat kasus sendiri ya. Jadi saya coba mengcopy tabel employee. Ingat kita kan dulu sudah pernah ya mencoba copy table ya. Nah, di sini namanya adalah copy employee ya. Kalau kalian lihat di sini kan ada from copy employee. Nah, tujuannya apa? Supaya saya bisa memodif tipe data. Ya, memodif tipe data dari kolom Departemen ID. Nah, di sini saya coba dari number diubah menjadi varchar pada kolom copy employee. Eh, pada tabel ya, tabel copy employee. Nah, sementara pada tabel copy departemennya ini tetap sebagai number ya, tipe datanya. Nah, jadi ini kita mau membuktikan nih apakah si natural join ini bisa jalan ya dengan tipe data yang berbeda. Jadi di sini tipe datanya yang pertama varchar untuk kolom yang copy employee ya. Untuk tabel ya, tabel copy employee. Sementara untuk yang satunya dia number pada tabel copy department. Oke, ini bisa dipahamin ya skenarionya ya. Jadi kalau kalian mau nyoba, apakah si natural join ini bisa berfungsi dengan tipe data yang berbeda, kita modify dulu nih tipe data dari kolom salah satunya ya. Misalnya di sini saya modifikasi dari tabel copy employee untuk kolom departemen ID ya. Nah ini, ini juga langkah-langkahnya harus ini ya isi dari tabel copy employee ini harus kita kosongkan dulu karena kalau tidak dia tidak bisa dimodify. Soalnya datanya sudah ada. Jadi uh, setelah saya coba itu harus di truncate dulu ya. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar query truncate. Dia ya, untuk menghapus data pada satu tabel tapi tidak menghapus struktur tabel. Jadi masih ada foreign key-nya, masih ada tipe datanya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di situ baru bisa dimodif menjadi varchar nah ini saya coba ya select employee id last name location id department id from copy employee join copy department using oh ini pakai using dulu ya kayak using department id ya ini query pertama menggunakan using nah kemudian query kedua saya coba lagi menggunakan natural join seperti ini bentuknya ya jadi yang ditampilkan tetap sama select employee id Last name, location, departemen ID ya. From copy employees, natural join, copy departemen. Nah hasilnya ya, ini belum saya tunjukin ya, ini uh, langsung aja mungkin dari slide-nya dulu ya. Pada klausa using, terdapat data yang ditampilkan meski tipe data departemen ID-nya berbeda di antara kedua tabel. Ini datanya muncul ya. Sementara, ketika saya menggunakan natural join ini, tidak ada data yang muncul ya karena tipe data departemen ID antara kedua tabelnya berbeda. Nah, jadi ini terbukti ya, yang teori tentang natural join tadi ya. Jadi, memang tipe datanya harus dibuat sama dulu supaya dia bisa muncul datanya. Oke ya, jadi nanti kalian bisa coba skenarionya. Buat dulu, copy tabel employee dengan copy tabel departemen, ya. Kemudian uh, ingin memodif uh, kolomnya di dulu, ya, dikosongkan dulu isinya, baru nanti dimodif, diganti uh, menjadi tipe data varchar, misalnya, ya, dari number. Nah, baru setelah itu diinsert lagi datanya, <laughs> ya, memang agak repot, ya, tapi ya nggak apa-apa. Hitung-hitung sambil mengingat-ingat query yang kemarin, ya, yang sudah kita pelajarin, ya. Jadi ada terangket, kemudian ada insert, ya. Nah itu kita coba insert lagi datanya. Baru setelah itu di tes pakai query ini. Gitu, ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahamin untuk natural join dan using. Insya Allah bu. Oke. Okay secara teorinya bisa dipahamin ya perbedaannya ya bisa. untuk ya bisa. bisa kalian coba ya di prakteknya oke nah ini berikutnya untuk penggunaan alias ya ini ternyata tidak bisa digunakan dalam klausa using jadi jangan menggunakan nama tabel atau alias dalam klausa using nah di sini juga sudah ada contohnya ya Misalkan kita mau menggabungkan tabel location dengan departemen menggunakan using ya penghubungnya adalah location id ya nah tapi kita lihat di sini dia ada alias ya oke coba ada yang bisa menunjukkan enggak di mana penggunaan alias di query ini yang location l ituku sama departemen d hmm. l sama d-nya iya. itu aliasnya Oke, ya benar ya Faisal. Jadi yang alias itu adalah yang ini ya, L dan D. Nah ini kan uh, ada using-nya ya. Nah secara teori tadi dia tidak bisa. Dan ternyata setelah dicoba memang tidak bisa ya. Ini kemarin pasti sudah dicoba ya di latihan ya. Sudah dicoba kan ya? Sudah. Sudah bu. Ya oke. Ya, saya lihat sih udah pada nyoba sih di latihan-latihan ya, tapi mungkin kalian uh, tidak apa ya, tidak melakukan analisa lebih jauh ya. Jadi coba jalanin dulu aja semuanya ya, mungkin ya. Yang penting ngumpul aja dulu gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, berikutnya jenis join menggunakan klausa on. Ya. Jadi kalau tadi natural join, membuat equi join dari semua kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Ya, kemudian untuk using membuat equi join antara dua tabel menggunakan satu kolom dengan nama yang sama tipe datanya beda. Ya. Sementara klausa on ini membuat equi join antara dua tabel menggunakan satu kolom dari setiap tabel terlepas dari nama atau tipe data. Jadi maksudnya nama dan tipe datanya ini bisa beda ya. Ini ini karena saya translate ya, jadi agak bingung ya. Jadi artinya di sini tipe data serta namanya bisa berbeda, gitu ya. Mungkin kalimatnya saya ganti aja ya. Nama atau tipe datanya bisa berbeda, gitu. Nah, untuk klausa on ini dapat digunakan untuk menggabungkan kolom yang on. Oh, ini udah ada ya, nama atau tipe data yang berbeda ya. Oke, okay. ini kalimatnya ngulang-ngulang ya. Ini saya hapus aja berarti ya. Nah, ini aja. Oke, okay, jadi itu perbedaannya ya, ketiganya ya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Untuk penggunaan klausa on. Nah, di sini kasusnya sama ya antara tabel employee dengan departemen kemudian foreign key-nya adalah departemen ID ya nah di clause on ini perlu digunakan alias ya supaya nanti tidak ambigu ya jadi ini ada aliasnya ya dari yang ini ya employee kemudian yang D departemen ini untuk kolom location ID departemen ID Oh, jadi dia menampilkan departemen ID-nya dua kali. Ya, ada yang dari kolom employee, ada yang dari eh, ada yang dari tabel employee, ada yang dari tabel departemen. Nah, untuk penghubungnya dibuatnya di on, ya, on di sini kolom departemen ID dari tabel employee sama dengan departemen ID dari tabel departemen ini nggak masalah ya dibalik-balik ya. Jadi mau yang D dulu di sebelah kiri baru E sebelah kanan itu juga bisa ya. Jadi nggak harus apa namanya urutan ini ya. Oke. Nah, kemudian yang tampil nanti merupakan irisan nilai dari tabel employee dengan departemen. Ya, di mana si employee ini dengan ID dan last name-nya, dia ada di departemen ID yang keberapa dan location ID-nya di mana. Jadi data antara dua tabel ini adalah irisan, ya. Jadi apa ya? Masing-masing tuh harus sudah ada isinya, ya. Nanti beda lagi kasusnya kalau suatu departemen tidak punya employee. Kan bisa aja ya, satu departemen, employee-nya kosong. Nah, itu beda lagi teknik join-nya. Ya, bagaimana kita mau menampilkan uh, data di mana di situ departemennya uh, tidak ada employee. Nah, kalau pakai query inner join atau yang on seperti ini itu tidak muncul. Departemen yang tidak ada employee-nya. Yang muncul itu pasti departemen yang selalu ada employee-nya atau sebaliknya employee yang selalu berada di departemen ya kalau employee sih pasti ada di departemen ya kalau misalnya employee nggak ada di departemen ya dia nggak kerja ya berarti ya bukan pegawai tapi kan kemungkinan yang bisa terjadi itu dalam suatu departemen bisa aja tidak ada employee ya kan nah itu nanti teknik joinnya berbeda lagi bukan seperti ini oke okay nah jadi kembali lagi ke yang clause on tadi ya sifat clause on ini menampilkan dua data eh dua data data dari dua tabel ya atau lebih dimana merupakan irisan ya antar tabel tersebut oke nah ini nanti saya perlihatkan lebih jelasnya lewat gambar ya perbedaan dari masing-masing tipe join nah ini masih clause on ya jadi Klausa on ini bisa kita pakai untuk menjoinkan tiga tabel atau lebih, tergantung nanti kebutuhannya. Kita mau menampilkan data itu ngambil dari tabel mana aja. Nah, ini kasusnya kalau dia tiga tabel, berarti onnya di sini sebanyak dua kali ya. Nah, ini perhatikan cara menggabungkannya juga ya. Yang pertama di sini ada tabel employee ya, from employee kemudian dijoin ke tabel departemen. Jangan lupa ini alias ya. Kemudian setelah menggabungkan dua tabel, baru kita buat on-nya ada di field mana. Atau foreign key yang mana ya. Nah, tadi kita sudah tahu penghubungnya ada di departemen ID. Kemudian mau kita joinkan lagi dengan tabel location. Oke. Nah, ini kita pastikan Si tabel location ini terhubungnya lewat tabel apa? Ternyata foreign key-nya adalah location ID di mana location ID ini ada di tabel departemen. Nah, jadi penghubungnya lewat location ID. Meskipun di location ini tidak ada kolom dari tabel employee. Ya, itu nggak masalah, yang penting dia bisa ada penghubung di salah satu tabelnya. Ya. Jadi itu kalau kita mau menggabungkan tiga tabel atau lebih, ya. Jadi pastikan ada satu kolom yang bisa menjadi penghubung di salah satu tabel, ya. Nah untuk contoh berikutnya di sini pada tabel authors, ya. Jadi ada authors, kemudian ada books, kemudian ada books trans transaction, ya. Jadi ini tiga tabel juga. Nah ini masing-masing penghubungnya. Kalau tabel authors, dia dari ID ya. Kemudian di tabel books, dari author ID. Nah, ini sebenarnya untuk penamaan kolom, itu enggak masalah berbeda, meskipun isinya sama. Jadi misalkan kayak contoh yang ini kan kebetulan namanya beda ya. Kalau ini kan sama ya, departemen ID di antara tabel employee dan departemen. Nah, kalau yang ini kan ada author ID dengan ID. Nah, ini sebenarnya nama kolomnya beda, tapi isinya sama. Yaitu sama-sama ID dari author. Ya, jadi ini nggak masalah ya, dibuat nama yang berbeda. Asal pastikan nanti foreign key-nya itu terhubung ke kolom ID ya yang ada di tabel author. Ya, Nah, ini juga untuk penamaan alias. Ingat kemarin ada cara lain juga ya. Kita pakai as ya di sini. Kalau yang ini kan nggak ada ya, langsung aja seperti ini. Nah, ini terserah ya mau pakai yang mana, yang lebih enak, yang lebih simple. Kalau saya sih lebih sukanya langsung kayak gini aja ya, jadi nggak perlu pakai as. Tapi kemarin tujuan dari menggunakan as ini sebenarnya untuk tampilan ya. Tampilan apa namanya kolom ya. Jadi Uh, kalau kita mau buat namanya berbeda, maka kita pakai as. Kemudian dan ini adalah uh, untuk penamaan kolom yang akan ditampilkan. Ya semoga nanti masih ingat ya uh, kemarin di bagian materi apa ya? Saya lupa ya. Tapi di situ ada alias untuk nama kolom ya, pakai as. Oke ini untuk tiga tabel. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? atau sudah bisa dipahamin? Ini ada berapa nih? Ada 69 ya yang join ya. Uh, saya mau nanya, Bu. Iya, siapa? Faisal, Bu. Oh, Faisal. Ya, gimana Faisal? Kemarin kan yang tugas bikin soal itu kita bikin soal tentang join ya, Bu ya. Waktu itu saya buat apa namanya? join tiga table. Uh -uh. Cuman waktu itu niatnya pengen Pakai grouping juga, Bu. Pakai apa namanya? Eh, grouping oh. yang itu loh, Bu, yang max, max. yang kayak gitu. Oh, ini agregat <laughs> uh -huh. agregat ya? Oke, okay. tapi disitu katanya error, Bu. nggak bisa pakai yang kayak gitu. Hmm. solusinya gimana ya, Bu? Ya, ya perlu dilihat dulu nih, uh, query-nya gimana. Kemudian yang mau ditampilkan itu uh, seperti apa datanya. Yang jelas kalau menggunakan fungsi agregat itu nilai yang dikembalikannya itu satu baris ya, jadi eh, tidak bisa lebih dari satu ya. Jadi kalaupun kita mau apa ya, menjoinkan tabel kemudian nanti di situ ada kayak sum gitu ya, mungkin seperti itu ya, Faisal ya. Iya bu kayak gitu. Uh, Tadinya kan, saya mau ini bu. Jadi ada tabel apa namanya? waktu itu tuh region uh, gitu ya. Hmm? nah dari tabel region itu kan satu region itu ada banyak negara bu nah, dan saya mau count mau pakai fungsi count apa query count jadi nanti ditampilin di benua ini negaranya segini mm -hmm. di benua ini negaranya oh segini. jumlah tapi, negara gitu ya iya bu kayak gitu oh. tapi nggak bisa oh gitu ditampilin nggak ini di latihannya uh, nggak sih bu saya langsung ganti soal oh oke okay. Ya ini saya lagi cek ya tapi ini kecil banget ya screenshotnya aduh nggak kelihatan query-nya ini saya lagi ngelihat ya di Google Classroom ya ini Faisal ada ininya nggak uh, file query-nya nggak bisa dicek di ininya sih bu di history pengerjaannya oh sebentar oh si history ya okay. oke oh, tapi ini query-nya ada yang asli dari file notepadnya enggak, atau langsung di-screenshot kayak gini? Eh, langsung di-screenshot. Oh, langsung screenshot ya, terlalu kecil ya. Yang lain juga jangan-jangan sama ya. Ini saya belum sempat ngeliat ya soalnya. Jadi, kalau misalnya mau screenshot, itu agak diperjelas ya tulisannya. Kira-kira yang kalian juga bisa enak ngelihatnya. jadi kan bisa enak juga ngoreksinya ya. Nah, ini kayak apa ya? Ini tulisannya font ukuran berapa ini? Kalau gitu boleh saya ralat dulu nggak? kira-kira ya, nanti. Iya, boleh. Jadi diperjelas ya query-nya ya. Utamanya sih itu jadi biar bisa dicek. Atau syukur-syukur kalau bisa pakai notepad kirim query-nya juga. Jadi biar sekalian saya langsung coba ya. Tapi boleh. harus ada tabelnya ya. Oke. Iya, jadi tadi kembali kalau untuk masalah fungsi agregat Uh, pastikan nilai yang ingin ditampilkan itu hanya satu apa ya misalnya satu baris ya jadi kalau dia sum berarti ya jumlah dari semuanya itu yang muncul satu nilai aja gitu tidak lebih dari satu baris gitu ya atau mungkin uh, count ya tadi kan uh, jumlah berarti yang muncul yang hanya satu baris itu aja jumlahnya nah saya nggak tahu kalau yang faisal kan kasusnya gimana jadi perlu dilihat juga ya uh, nya Ya, kemudian uh, join tabelnya juga ada di chat Bu, untuk untuk querynya. Tadi sudah saya cari. Oh oke, okay. langsung lewat chat ya. Tapi ini tabelnya nggak ada ya. sebentar ya mungkin nanti um, bisa sambil dikirim aja lewat tugas ya, yang tadi. Baik Bu. Sambil diperbaikin screenshotnya ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Nah, ini harus dicek dulu ya untuk apa namanya? tabel-tabelnya juga ya, joinnya. Nah, kemudian ini oh ya, yeah, masih di join ya. Jadi saya lanjut ya. Nah, untuk tambahan kondisi pada join kita bisa membuat ada where dan and. Ini biasanya dipakai untuk filter ya. Nah, kalau contoh di sini kan menggabungkan antara employee dan departemen ya kemudian ini penghubungnya ya departemen ID dan ada syarat atau kondisi tambahan menggunakan N manager ID-nya 149 nah ini juga bisa menggunakan where ya sebenarnya sama ya ini nanti hasilnya nah ini nggak masalah ya jadi kalau misalnya nanti kalian mau nambah kondisi lagi tinggal tambahin aja N di sini ya misalnya ada N manajernya 149 kemudian N apalagi ya misalnya tapi kalau ini biasanya manajer uh, cuma ada satu ya. Ya tergantung nanti ya apa yang mau ditampilkan ya bisa aja kayak di contoh latihan sebelumnya menampilkan uh, departemen ID-nya sekian ya kemudian uh, apa namanya yang salary-nya lebih dari 5.000 misalnya nanti kan munculnya bisa ada beberapa mungkin ya tergantung dari datanya. Nah itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada self join. Nah, ini self join. Ini contoh yang ada itu di tabel employee, ya, kasusnya. Karena di situ ada kolom manager ID, ya, di sini. Eh, sorry, employee, ya, employee ID ini sebenarnya dia selain karyawan, dia juga bisa sebagai manager, ya. Jadi, kalau kita lihat, kan datanya sebenarnya sama, ya. Hanya saja nanti untuk kasus tertentu si employee ID yang statusnya manager dia akan membawahi employee yang karyawan biasa. Nah ini pada kondisi seperti ini kita bisa menggunakan self join. Ya. Nah untuk membuatnya di sini kita menggunakan klausa on ya. Kemudian menggabungkan kolom yang memiliki nama yang berbeda dalam tabel yang sama atau dalam tabel yang berbeda. Nah, di sini contohnya tabelnya sama ya, sama-sama employee. Kemudian di sini dia untuk memperjelas dibedakan antara employee yang worker dengan yang manager. Tapi dia satu sama-sama di dalam tabel employee. Nah, kita lihat ya query-nya. Oke, ini tidak ini ya. Nah, oh, di sini query-nya ya. Nah, jadi pada tabel employee Kolom Employee ID memiliki dua arti ya. Oke, tadi sebagai worker dan manager. Nah, untuk membedakan tabelnya digunakan alias. Ya, untuk membedakan eh, mana yang worker, mana yang manager, kita gunakan alias. Nah, di sini contohnya eh, ada tabel Employee dengan alias worker di join dengan tabel Employee lagi, tapi aliasnya manager artinya kan dia menjoinkan ke tabel employee sendiri ya self join ya nah yang mau kita lihat di sini adalah perbedaan antara worker dan manager sehingga kita bikin alias tabelnya berbeda ya nah yang mau kita lihat adalah last name ya last name dari si tabel worker oke kemudian ada uh, manager ya manager last namenya juga ya jadi sama-sama last name tapi dari tabel yang berbeda ya, worker dan manager. Nah ini, jadi yang muncul nanti seperti ini, tapi artinya King dia membawahi kocar, ya. Kemudian King juga dia membawahi Dehan dan seterusnya. Meskipun ini berada di tabel yang sama, yaitu contoh dari penggunaan klausa on pada self join ya. Tetap sama ya sebenarnya ya. Jadi urutannya tetap dia ada select kolomnya apa saja, from tabel apa, join tabel apa, kemudian on baru di sini penghubungnya. Nah penghubungnya di sini ada manager ID dan employee ID. Manager ID dan employee ID. Ini kalau kita lihat di tabel employee itu sebenarnya ada kolom ini ya, manager ID sendiri ya. Ada nggak? Ini saya belum masuk ke ini ya, apa namanya, di e Academy Oracle-nya. Dari tadi masih di teori terus ya. Nanti sambil kita coba ke, apa namanya, Oracle Application Express-nya ya. Supaya nggak ngantuk juga. Bentar. ini mau saya mulai cobanya dari mana ya kira-kira mungkin ini saya coba multiple partisipan ya sharing ini ya sharing dua layar bisa nggak ya saya belum pernah nyoba fitur sharing dua layar <laughs> gimana caranya ini Kalau saya coba, saya coba share ya satu lagi. Oh, nggak muncul ya. Oh ternyata nggak muncul ya. Sebentar. Nah ini yang screen ya. Oh ganti ya, tetap satu layar ya yang muncul ya. <laughs> saya pikir bisa kanan kiri ya. Hmm, Oke. Okay. Nah, ini tadi kita cek dulu ya misalkan di tabel employee select all from employee. Kita mau lihat kolom-kolomnya apa aja ya. Jadi di situ ada employee ID dan manager ID. Ternyata memang kolom yang berbeda ya. Oke, jadi ini dua kolom yang berbeda tapi isinya sih sebenarnya sama ya. ID employee semua. Nah, ini tadi kan kalau kita lihat di query yang di slide tadi ya. Jadi ya kolomnya ya tetap berbeda ya. Di sini ada select worker last name dari EMP ya, employee. Kemudian ada manager last name dari MGR, MGR ini yang yang ditampilkan di sininya ya. Kemudian ada from employee sebagai worker, join employee sebagai manager. Nah, penghubungnya di sini ada a worker ya dari tabel employee kolom manager ID ya. Berarti dia ngambilnya yang ini. Kemudian yang satunya dari employee ID. Ya, sehingga nanti munculnya self join ya. Jadi, tetap kalau mau melakukan self join, berarti kolomnya harus berbeda ya. Seperti ini. Oke, okay. self join bisa dipahamin? Sampai di sini. Ada diam semua. Ini ada apa nih di chat Oh, ada yang udah komen ya. Oke, okay. ada yang sudah dicek ya. Oh, yang Faisal ya. Suka select region name count country id oke okay, from country oh langsung dikoreksi ya <laughs> oke okay. order by group by oh pakai order by ya diurutkan oke okay, group by iya jadi itu kalau misalnya dia ada banyak tabel berarti untuk apa namanya mengelompokkan ya, mengelompokkan datanya itu di grup by ya, di grup by. Kalau order by itu kan kemarin apa ya, mengurutkan ya, di order by, di scanning atau ascending. Kalau grup by itu kan kayak menggrouping ya, di grouping dari sekelompok data. Jadi dia harus di, di apa, grup by ya, grup by supaya nanti bisa ada satu hasil yang muncul ya. Ini kalau tadi kan Faisal mau select count ya, jadi hasilnya nanti adalah jumlahnya ya. Iya, ini udah dijawab ya sama Reza. <laughs> Jadi udah solve ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan yang lain uh, masih menyimak ya. Ini kelasnya sangat sunyi. <laughs> Oke. Nah, berikutnya ada namanya non join ya. Kalau yang yang sebelum-sebelumnya ini tadi kita equi join ya. Nah, kalau yang non join ini Artinya di situ, contohnya ya, langsung contoh aja dari sini. Ada tabel employee dengan job grade, ya, di mana kita mau mengetahui rank salary atau rentang salary ya dari suatu employee, ya, lowest dan highest. Nah, lowest highest ini adanya di tabel job grade, ya. Oke, kemudian uh, ada grade level, ya. Grade level berarti dia masuk di level apa, ya? Nah, contohnya di sini non join nya untuk mengevaluasi tingkat gaji pada karyawan. Jadi, kita mau mengetahui penggolongan level gaji karyawan, ya, yang perlu digabung itu tabel employee dengan job grade, ya. Job grade, nah, ini kalau kita lihat di tabel job grade-nya sendiri, ya misalnya di sini job grade, oke kita pakai S ya, oke kita lihat dulu ya, eh, di sini ada apa aja ya kolomnya, oke ternyata cuma ada tiga kolom ya, grade level, lowest dan highest. Berarti dia tidak ada kolom penghubung ya ke tabel employee. Nah makanya dia dikatakan non equijoint karena tidak ada penghubungnya, tapi tetap bisa kita tampilkan, ya. Nah, caranya di sini kita menggunakan uh, tetap clause on, ya. ya jadi sih ada from employee join job grade on onnya itu ada pada kolom uh, salary ya. Kolom salary ini di tabel employee uh, kita mau tahu dia itu masuk di antara uh, salary yang yang apa namanya ini lowest atau highest gitu ya? Nah, jadi nanti uh, dia munculnya di sini ada kolom last name, salary-nya berapa, kemudian langsung uh, grade level-nya berapa di sini ya. Jadi, ada between lowest dan highest-nya munculnya di level berapa. Tadi kan seperti ini ya, ada lowest dan highest yang muncul ini grade-nya. Nah, ini grade levelnya ini dia ngambilnya dari sini ya. Ada kolom grade level. Oke, ini udah dicoba ya di latihannya ya. Ini nanti bisa dicari kasus-kasus lainnya deh yang non-equi-join ya. Kita tidak menggunakan kolom penghubung, foreign key, tapi dia bisa digabung ya tabelnya. Nah, ini... Ini kayak resumnya lah ya. Jadi tadi kita sudah belajar berbagai jenis join. Ada eh, apa namanya inner join dan outer join sebenarnya ya kalau dibagi secara garis besarnya. Nah kalau inner join ini sebenarnya yang tadi kita sudah pelajarin tuh contoh-contoh query join. Kemudian ada onnya, ya. Jadi sebenarnya inner ini eh, bisa kita gunakan, bisa juga tidak ya jadi contoh yang sebelumnya kan kita tidak menggunakan inner join ya tapi langsung aja join gitu ya nah saya kayak tadi contohnya yang ini nih ini kan langsung aja join gitu ya nah sebenarnya ini bisa kita buat ada tambahan klausa inner ya inner join nah makanya di sini dia katakan ada inner vs outer jadi sebenarnya kalau inner ini kalian nggak perlu bingung ya inner ini ya sebenarnya join ini tadi ya tanpa ada tulisan innernya sementara kalau alter ini ya dia nanti ada jenis-jenisnya ya jadi bisa left bisa right bisa full oke kita lihat perbedaannya di sini ya lebih mudah kalau melihat dari gambar ya nah tadi kalau untuk inner join perhatikan tadi saya sudah bilang dia merupakan irisan ya irisan antar tabel jadi data yang muncul itu adalah data yang di mana kedua tabel itu pasti ada nilainya ya ini ini adalah irisan jadi contohnya kayak tadi departemen sama employee yang muncul adalah departemen yang pasti ada employee-nya ya itu contoh yang inner join yang ada onnya tadi ya nah sementara kalau untuk jenis outer join ada tiga jenis ya ada left right full outer ini kita lihat kalau untuk left artinya dia mengembalikan semua record data dari tabel kiri jadi semua tabel di sebelah kiri ini datanya akan muncul dan record yang cocok dari tabel kanan. Nah, jadi contohnya tadi kalau misalnya kita mau menggabungkan antara tabel uh, employee dengan departemen. Nah, bisa aja ada suatu kondisi departemen itu kosong tidak ada employee-nya. Tapi kita mau tetap melihat departemen apa sih yang kosong employee-nya. Nah, berarti kita bisa menggunakan left atau right. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini nanti tergantung dari letak tabel yang kita buat di dalam query. Nanti kita coba ya di contohnya supaya lebih dipahamin. Intinya kalau secara teori left dan right ini dia tergantung dari data apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita pengen fokusnya ke tabel yang sebelah kanan. Berarti kita gunakan right join maka nanti data yang ada di tabel sebelah kanan akan muncul semua. Ya, semua record dari tabel kanan yang cocok dengan record data di tabel kiri. Oke. Okay. Sementara kalau yang full outer artinya dia menampilkan dua-duanya semuanya. Baik itu datanya masih kosong di tabel 1 ataupun di tabel 2 itu tetap muncul semuanya. Oke mudah-mudahan kebayang ya maksudnya gimana. Nah ini saya coba lebih jelasnya lewat contoh query ya. Ini udah jam 11 ya. Oke jadi kalau contoh di sini misalkan inner join ya. Nah inner join ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya kita udah pelajarin dengan menggunakan join aja ya tanpa adanya inner. Nah di sini contohnya kita mau inner join data yang beririsan antara departemen dan location nah di sini contohnya ada select department id, department name dan location id dan city from tabel department inner join tabel location on ya pada field atau kolom location id yang menjadi penghubung nah perhatikan cara-cara membuat sintaknya ya jadi jangan sampai lupa selalu ada eh, apa namanya ini alias ya atau inisial ya inisial dari tabelnya ya nah ini ini contoh yang beririsan ya ini saya ada contoh oke nah ini juga akan sama hasilnya kalau kita menggunakan query yang sebelumnya kita sudah pelajarin ya tanpa ada inner jadi ini tidak ada innernya bedanya dengan yang ini tadi kan ini ada mana tadi Nah, ini ada innernya ya. Sebentar. Oke. Sementara yang ini. Saya beda slide jadi agak bingung ya nyoretnya. Tidak ada innernya, langsung aja join ya. Kemudian on. Jadi sebenarnya mirip ya. Ini cukup pakai on. Oke. Nah, hasilnya akan sama. Makanya tadi eh, saya katakan yang inner join ini sebenarnya sama seperti join yang biasa tadi tanpa ada embel-embel left, right, full ya. Jadi dia akan sama hasilnya. Oke. Contoh lain join pada tabel employee dan departemen dapat menggunakan inner join atau hanya join saja. Oke, ini contoh lainnya ya. Jadi pembuktian lainnya kalau Query yang ini tuh hasilnya akan sama. Yang satu dia langsung join seperti ini, yang satunya ada inner join. Nah ini lihat perbedaannya ya. Hanya itu aja sebenarnya. Hasilnya akan sama. Nah jadi nanti hasil yang muncul ini adalah eh, tadi itu ya. Kalau inner join kan irisan, berarti si departemen ini pasti ada employee-nya, ya. Nah, jadi kalau tadi yang antara tabel kanan dan kiri, nanti kita bahas ya. Maksudnya tabel yang kanan-kiri itu gimana. Oke, ini masih yang outer ya. Oke, kita coba yang outer dulu ya. Contoh mengembalikan data yang tidak sesuai secara langsung antar tabel menggunakan outer join. Oke. Nah, jadi tadi kalau lihat di gambar yang ini tadi ya. Oke, full outer join ya. Oh, ini ada fullnya ya. Oke kita cek yang outer ini tadi nggak ada fullnya ya. Nah, ini tabelnya departemen dengan employee. Penghubungnya adalah departemen ID ya. Nah, di sini ada keterangan tidak ada employee di departemen 190. Oke, berarti di sini kosong ya employee-nya di departemen ID 190. Kemudian employee bernama Grand, ya di sini ada namanya grand e, belum dimasukkan di departemen jadi dia masih kosong oh jadi ternyata bisa juga ya kondisinya kebalikannya ya di tabel employee ternyata ada departemen id yang kosong nah ini ini contoh kasus kalau kita mau menggunakan apakah itu left atau right ya oke ini saya lihat di sininya lagi ya nah untuk yang left dulu nih kita ingin melihat Data semua karyawan, nah ini karyawan, ini tabel kiri ya posisinya. Meskipun mereka tidak ditugaskan di sebuah departemen, nah berarti yang ini tadi kita mau tampilin nih, tabel employee-nya semuanya terlepas. Apakah dia sudah punya departemen atau belum? Maka di sini kita lihat apakah dia pakai left atau right-nya adalah dari sini ya, jadi ada. Uh, tabelnya ini sih ada from employee, ya, kemudian saya ada tabel departemen. Nah, kalau kita lihat letaknya di sini, si tabel employee ini adanya di bagian left atau kiri, ya kan? Kalau yang departemen ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita mau melihat data pada semua tabel karyawan atau employee, berarti di sini adanya di left sehingga query yang kita gunakan adalah left. Nah kalian tinggal nyoba aja kalau misalnya ditukar letaknya departemennya di kiri, employee-nya di kanan, sementara tetap kita mau melihat tampilan semua data pada tabel karyawan. Berarti yang digunakan apa? Ada yang masih menyimak? Halo? Maaf bu, bisa diulangi pertanyaannya? Oh kan, kayaknya ini pada nggak ini ya, pada nggak terlalu fokus ya. Oke, mungkin saya langsung coba aja di query ya, biar nggak ngantuk ya. Misalnya kita mau nyoba yang uh, left right tadi ya. Jadi di sini ada select yang mau ditampilkan itu ada last name, saya nggak hafal ininya ya, last name. Kemudian ada departemen ID ini kita tulis dulu nama-nama kolomnya ya, aliasnya belakangan. department name. Oke, okay. dari tabel employees ya, inisialnya ada E ya. Nah, kemudian eh, tadi kita mau menampilkan semua data di tabel employee ya. Berarti employee ada di kiri ya. left ya. Oke. Okay. Left kemudian ada outer join ya. Kemudian tabel departemen. Oke, departemen. Nah, ini baru kita tentukan e, di sini ya. Ada E departemen ID-nya bisa ngambil dari D, departemen name-nya dari D. Ya. Kemudian on-nya berarti pakai departemen ID ya. On di sini ada E dari tabel employee Departemen ID sama dengan D dari tabel departemen ya. Departemen ID juga kebetulan namanya sama ya. Nah ini contoh yang penggunaan left ya. Nah ini kita coba ya, cek. Semoga nggak ada yang typo ya. Oke, nah yang muncul di sini kita lihat si employee ya last name-nya ini ternyata di tabel departemennya ada yang kosong nih kalau kalian lihat ya ini kan ada yang kosong nih tapi dia muncul nah bedanya eh, kalau kita ganti menjadi right berarti kita lebih fokusnya di tabel yang sebelah kanan ya tabel departemen jadi nanti bisa aja eh, departemennya ini tuh ada yang kosong ya ya eh, sorry gimana ya bilangnya kebalikannya ya coba kita lihat aja deh datanya ya sebentar kalau kita pakai yang Rai. bedanya apa gitu ya nah ini coba ini kebetulan yang muncul ada karyawan semua ya oh ini sebenarnya masih bisa kita download ya ini datanya belum muncul semua nah ini kalau dilihat di apa namanya Excel-nya kita cek ya. Waduh, ini tampilannya CSV ya. Nah, ini nih sebenarnya. Yang ini tuh ada yang kosong nih. Kalau kalian lihat ini cuma koma doang. Ini artinya nggak ada employee-nya. Tapi ada departemennya. Nah, kebetulan ada cuma ada satu data ya yang nggak punya employee, nggak uh, punya, ya nggak punya employee ya. kalau di sini kan kebetulan kelihatan semua ya ada nama karyawannya tapi kalau kita lihat semua datanya di sini ada satu baris yang tidak ada employee-nya itu artinya kita menampilkan data sebelah kanan yang departemen ini muncul semua meskipun ada data di tabel employee yang kosong nah, ini terbukti dari ini tadi ini kan nggak ada ya nama employee-nya ya benar nggak Halo? Bisa dipahami enggak Allah bisa. Bisa, Bu. Oke, Zidan bisa, Bilal bisa. Yang lain gimana? Bisa, bisa. bisa, bisa ya? Allah, bisa, Bu. Jadi, tergantung penggunaannya, kalau misalnya nanti perintah soalnya tampilkan, apa namanya data semua karyawan di tabel departemen, ya. Jadi, kata kuncinya itu adalah semua, ya. Nah, kalian tinggal lihat aja uh, letak query-nya, ya. Apakah dia di tabel sebelah kanan atau kiri si employee itu, ya? Baru nanti disesuaikan dengan left atau right-nya, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini juga right, sama lah, ya. Berarti contohnya yang tadi itu udah mencakup yang right, ya. nggak perlu saya bahas lagi. Nah, ini terakhir yang full ya, full outer. Nah, kalau tadi kita lihat di gambar diagramnya, full outer itu dia menampilkan semua data. Itu artinya data baik tabel departemen maupun employee itu akan muncul semua, walaupun itu kosong. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Di tabel employee ya, kolom last name ini ada yang kosong ya di sini. Kalau saya coret-coret ya. Di sini kan kosong ya, ini kosong ini tabel employee ya. Nah, sementara yang ini dari tabel departemen ya. Ini ada yang kosong juga di sini ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini tabel mana saja atau eh, apa namanya? kolom mana saja yang belum ada nilainya. Ya. Oke, sampai di sini gimana untuk penjelasan join? bisa dipahamin atau ada yang mau ditanya dulu? Ini saya sudah panjang lebar ya menjelaskan. Ada yang mau ditanya? Oke. Ini kayaknya yang apa? Ngerespon cuma itu-itu aja ya. Saya nggak tahu nih. Cuma ini saya stop dulu ya rekamannya. Kalau tidak ada ini mungkin saya anggap teorinya selesai ya. Saya stop dulu.